Tema cerita pendeta sepekan ini adalah berkenan kepada Tuhan. Siapa yang tidak ingin diperkenan oleh Allah? Kita semua, bukan? Tetapi ketahuilah bahwa di dalam iman Kristen, tidak seorang pun yang dapat diperkenan oleh Allah. Tidak ada kebaikan apapun yang membuat kita diperkenan oleh Allah, kecuali satu, yaitu ketika kita hidup melekat di dalam dan berpusat kepada Kristus. Sebab Kristuslah satu-satunya pribadi yang diperkenan oleh Allah. Kita ingat ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Sang Bapa berkata, "Inilah Anak yang Kukasihi, kepadanyalah Aku berkenan." Saudaraku, hari ini kita diundang untuk mendapat perkenan Allah bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah melihat kita melalui Kristus, yaitu ketika kita melekat di dalam Kristus. Berkat Kristuslah kiranya Allah berkenan kepada kita.